betul. Biar terkosong. Iya, yang jauh kuning, oranye, merah gitu kan. Kalau di atas 5 itu merah, Pak. Kan? Yang dijagain tuh. Jangan orang bebas masuk keluar masuk di situ kalau ada merah tuh. Halo Sobat Kamtibmas, kali ini Pak Topi Mabung 3 ke Desa Rimulyo karena akan ada kunjungan Bapak Kapolres. Bapak Kapolres rencana mau nengok posko PPKM, yaitu posko pemberlakuan pembatasan kegiatan skala mikro di Desa Rimulyo, sekaligus melihat ke rumah isolasi. Nanti Pak Topi videoin. Jadi pada warga Rimulyo yang mau isolasi, desa kita sudah siap. Kalau mau isolasi mandiri boleh, di desa juga siap. Oke, itu aja informasi dari Pak Babi. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dengan benar. Oke. Pak Kapolres tiba di posko PPKM dan rumah isolasi didampingi Kapolsek Rumujang, Babin Kantimas dan Kanit Bimas serta unit intel Polsek Rumujang. Kayaknya nanti kan di RT ini di apa di pasang apa tanda tarik-tarik ke sini, sini daftar namanya gitu kan. Di sini, di sini. Setiap wilayah Pak ya. Jadi kita bisa tahu apa mana yang perlu. Oh ini banyak, ini di sebelah sini banyaknya, sebelah utara, tengah, sebelah selatan gitu kan. Ada wilayahnya banyak di sana, gitu. Di situ kita bisa. Iya, iya. Mana yang belum dijaga, mana yang banyak itu yang spesialkan. Ya, nah, jadi kita banyak bagian maskernya di sana, yeah, gitu kan? Oh, kayaknya di sini berarti maskernya mungkin enggak. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi kita bisa pelajari dari hasil itu. Nah, terus di situ kan kelihatan nanti. Oh, ini datanya itu ibu si A, bukan? Yang banyak karena apa ibu rumah tangga berarti ke pasar ini kan tempat kemungkinan berinteraksinya ibu-ibu tuh ke pasar ibu kemana ajarnya pasar kemana kemana kan? Jadi pasar yang di atur jaraknya gitu kan kalau ke pasar lupa kerapa-kerapa gitu kan ketemu apa ketemu saudaranya salaman gitu kan tempel tangan kita bisa melaksanakan kegiatan operasi justisi kemudian dibawa-bawaan kan sudah sampaikan bahwa di apa dusun ini paling banyak gitu ya dusun ini ya, supaya di mana yang terbanyak itu dijual Pak ya betul biar terkosong iya kan betul. Ya. Kan ada kriteria-kriterianya ada yang jauh kuning oranye merah gitu kan kalau di atas 5 itu merah Pak kalau ya, harus susun namanya harus di benar-benar dijagain tuh jangan orang bebas masuk keluar masuk di situ kalau ada merah tuh kalau di 5 rumah lebih daripada 5 rumah itu maksudnya merah nah, sekarang ini banyak nih Pak nanti segera dipetakan saya minta tolong dibantu Kapolsek dan ambil bikin petanya mana RT yang paling banyak terima kasih. Apa nanti? Mudah-mudahan Senin nanti kerja sama stafnya dipetakan mana RT yang paling banyak. Nah itu yang dijadikan kegiatannya. Saya Bripka Royce Tumorang mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres AKBP Gunawan Trilaksono SIK atas kunjungannya ke posko PPKM dan rumah isolasi Desa Rimulyo. Semoga kunjungan Bapak menjadi motivasi kami bekerja untuk lebih semangat. Terima kasih.
Terima kasih Pak dukungannya kepada kami para Babinsa Timas dan di desa-desa yang ada di Kabupaten Tebo. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker. Salam presisi.